Saya mau bahwa firman Tuhan pada hari ini kita terima betul-betul di dalam hati kita, dan kita lihat dalam kehidupan kita apakah firman itu berbicara dan memberikan conviction kepada kita sehingga kita bisa berubah. Amin. Amin. Manusia membuat keputusan untuk berubah biasanya karena empat hal. Number one, karena circumstances. Karena sudah umur, jadi saya harus berubah dari lajang untuk mencari pasangan. Betul ya, Joko ya? Karena circumstances, umurnya sudah cukup, jadi kita harus cari jodoh. Kedua, karena convenience. Manusia melakukan decision. Yaitu, misalnya, orang mengisi sekolah di downtown UOP, sehingga sangat convenience kalau mereka pindah ke Dokok. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena criticism. Karena dikritik, kita berubah. Lalu yang keempat, manusia berubah karena conviction. Karena conviction, kita sungguh-sungguh percaya, kita komitmen bahwa itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, lalu kita lakukan, kita berubah. Dan dari keempat itu, apalagi yang conviction yang didasarkan kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang A, kita akan melakukan, itu yang akan menghasilkan buah. Itu yang akan menghasilkan suatu produktivitas dalam kehidupan kita. Amin. Tapi kalau yang tiga hal, yang circumstances, yang convenience, yang karena dikritik, itu tidak berubah, tidak akan permanen. Karena dasarnya tidak kuat. Conviction yang ada dalam kehidupan kita datang dari firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan bilang begitu, kita berubah. Amin, saudara. Dan hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebenarnya simpel, tapi sering kita lupa. Sehingga pada hari ini kita mau untuk betul-betul berdoa untuk bisa berubah. Semua hamba Tuhan ataupun yang berbicara di sini selalu dimulai dengan tema yang diberikan kepada saya adalah something to the end. Mungkin sudah berpikir, Pak Sujo ngomong begitu. Siapa yang kasih nama buat Pak Sujo? Anak ngomong begitu. Lalu Timothy bicara begitu, Amiel bicara begitu, saya pun juga bicara begitu. Jadi mungkin pertanyaan saudara, siapa yang kasih tema? Ya, jadi sebenarnya tema dibuat oleh Council of Elders pada setahun sebelumnya kita buat. Jadi kita dapat revelation apa yang disampaikan. Jadi jangan bilang itu datang dari saya, jangan bilang datang dari Pak Sujo, tapi itu dari COE semuanya yang berdoa dan mempunyai satu tema. Dan bulan ini, pada akhir bulan ini, kita berbicara mengenai serving to the end. Ya, kita melayani sampai pada kehidupan kita terakhir di dunia ini. Serving to the end. Karena di dalam bulan Juli, tema umumnya adalah mengenai servanthood. Dan saya percaya pada minggu pertama, kalau saudara masih ingat, diawali dengan Dr. David, yang sampai saya masuk dalam pikiran saya sampai sekarang, adalah perkataan yang dikatakan bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang menghamba. Dan kita tidak pernah akan mentas, tidak akan pernah selesai daripada kehidupan yang menghamba. Kalau saudara pikir-pikir, setelah saya lihat, saya percaya sungguh dengan statement itu. Karena menghamba adalah karena keberadaan kita di bumi ini. Itu adalah karena rencana Tuhan. Karena ada misi Tuhan untuk kita. Amin, saudara. Saya buka di slide nomor 2. Ya. Jadi, di dalam slide nomor 2, Jeremia 1:5 mengatakan, jadi salah satu ayat favorit saya, yang dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menetapkan engkau, aku telah memutuskan engkau untuk melakukan pekerjaan apa yang aku mau engkau lakukan. Itu Tuhan bilang begitu.
tapi persisnya adalah khusus pada Yeremia dikatakan bahwa aku sudah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi banyak bangsa. Kita semua tidak ditentukan untuk menjadi nabi bagi banyak bangsa. Tetapi yang saya sungguh-sungguh percaya, setiap manusia yang percaya bahwa kita, keberadaan kita di bumi ini itu diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan dengan suatu purpose. Seorang pencipta tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada suatu purpose. Kalau orang mau menciptakan ini, dia gambar, dia pikir, dia bikin blueprint dan lain sebagainya, karena dia tahu betul apa gunanya mimbar ini. Demikian juga kalau pencipta bisa seperti itu berpikir, apalagi Tuhan. Tuhan menciptakan saudara, Tuhan mengutus saudara datang ke bumi, Tuhan menempatkan saudara di dalam kondisi budaya, misalnya kita adalah orang-orang yang lahir di Indonesia. Itu adalah sesuatu yang merupakan haknya Tuhan yang kita tidak bisa ganggu lagi. Selain Tuhan menciptakan kita dengan suatu purpose, dan pada hari ini yang saya mau challenge kepada kita semua, saudara dan saya, apakah hidup kita sudah ada di dalam purpose Tuhan atau tidak? Apakah kita hanya sekedar hidup? Karena saya percaya bahwa kehidupan yang tanpa purpose dari Tuhan adalah suatu kehidupan yang hanya dapat dinikmati pada saat saudara ada di bumi. Saudara punya rencana, misalnya saya mau jadi orang kaya dan saya mau mempunyai banyak uang dan mau retire early. Saya kira itu sesuatu statement atau sesuatu tujuan hidup dari beberapa orang, atau mungkin banyak orang, atau mungkin ada orang yang punya prinsip hidup semacam ini di sini. Dan saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak melarang untuk kita menjadi kaya, Tuhan tidak melarang untuk kita bisa retire, tapi kalau itu menjadi goal utama saudara di dalam kehidupan ini, you have missed the God's purpose in your life. Karena rencana Tuhan buat saudara di bumi ini tidak menjadi orang kaya, dan rencana Tuhan buat saudara tidak menjadi yang bisa pensiun. Saudara diciptakan Tuhan untuk bisa lahir di bumi bukan untuk pensiun, tapi ada satu purpose dari Tuhan untuk saudara. Dan purpose itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali saudara. Amin, saudara. Because you are created uniquely. Saudara diciptakan secara unik oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menggantikan saudara untuk pekerjaan yang unik itu. Mungkin kalau saya sampaikan, pekerjaannya mungkin sama untuk semua orang. Tetapi bagaimana saudara melakukannya dan siapa saudara harus mengatakannya atau melakukannya, itu sangat unik bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Nah, sekarang hari ini kita mau melihat kehidupan yang menghamba adalah suatu kehidupan untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang menghamba adalah kehidupan untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita lihat di Jeremia 1 ayat 5 yang bahasa Inggris dikatakan, before I meet you in your mother's womb, I know you, I choose you, before you were born, I set you apart for a specific work. Hari ini sebenarnya sederhana, mungkin saudara sudah bisa kira-kira apa specific atau special work yang saudara harus lakukan di bumi ini. Karena melakukan pekerjaan itu ada suatu kesukaan, ada suatu fulfillment, ada suatu kepenuhan di dalam hati kita karena kita sudah melakukan pekerjaan itu. Karena pekerjaan lain yang saudara lakukan, saudara akan terfulfill. Saya jadi seorang atlet, dapat prestasi dan lain sebagainya, ada fulfillment dalam hidup saya. Tapi fulfillment itu tidak sama kualitasnya, tidak sama dalamnya, tidak sama dapat dinikmatinya dengan dibandingkan dengan fulfillment karena saya melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Amin. Dan slide berikutnya saya mau tunjukkan juga di Yohanes 17:18 untuk membuktikan bahwa saudara diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan unik yang tidak bisa orang lain lakukan kecuali saudara sendiri. Yohanes 17:18 dikatakan, ini doa Yesus kepada Allah Bapa-Nya,
In the same way that you, God, the Father, give me a mission in the world, I give them a mission in the world. Jadi, sudah mulai jelas sekarang pekerjaan yang diberikan kepada kita pada saat kita ditaruh di bumi adalah pekerjaan yang diberikan oleh Yesus. Yesus pada mulanya adalah firman yang menjadi manusia, yang jadi tahu kan. Dan dalam bahasa Indonesianya dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Pertanyaannya, saudara tahu gak ada purpose dalam hidup saudara yang harus saudara lakukan? Kemudian saya akan terus saja. Kita akan melihat ya, banyak manusia boro-boro melakukan pekerjaan atau tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Tahu juga enggak. Jadi kehidupan kita itu selalu dihakimi beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan-pertanyaan itu adalah, mengapa saya ada di sini? Why am I here? Itu banyak pertanyaan. Saya percaya banyak orang bertanya semacam itu. Buat apa sih saya hidup? Why am I here? What am I here for? Buat apa saya ada dalam dunia ini? Dan kenapa itu? Banyak orang masih bergumul dalam menjawab tiga pertanyaan itu sehingga belum sampai kepada melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita mau tahu pekerjaan itu apa, yang secara general. Minggu depan kebetulan saya rubah schedule-nya dengan Ibu Hana. Mestinya Ibu Hana yang kota hari ini, saya tanggal 17, tapi karena berhubung saya banyak sehingga saya gak siap, saya minta Ibu Hana yang menggantikan saya. Saya baru tahu kalau minggu depan saya juga harus kota. Jadi mungkin saya akan cut separuh di sini, separuh di minggu depan ya. Lalu untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya pekerjaan yang Tuhan mau lakukan untuk kita, sebab pekerjaan atau tugas atau purpose Tuhan dalam hidup kita itu sudah jelas Tuhan yang menentukan, tapi kehidupan kita harus memilihnya. Kita harus pilih, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan atau tidak. Itu pilihan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah nyodok, tidak pernah memaksakan. You have your choice. Kamu mau melakukan tugas yang aku berikan, itu Tuhan bilang, atau kamu mau melakukan apa yang kamu pikir baik. Jadi di hari ini saya ajak calon untuk berdoa, mau pilih yang mana. Tapi untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan itu, biasanya ada beberapa hal atau gangguan-gangguan. Jadi pertama, saya melihat hal yang harus dilakukan untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa buat? Saya rasa slide 4. Ada tiga hal besar yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita perlu membuang semua distraction, semua gangguan yang ada di dunia ini untuk kita bisa fokus kepada yang kedua, mengambil suatu decision, adopt tujuan Tuhan buat hidup saya. Tadi saya sudah katakan, this is not a must, tapi this is a choice yang saudara bisa lakukan. Dan yang ketiga, di dalam melakukan itu, saya percaya saudara harus bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Tiga hal, apa yang harus dilakukan? Buang semua gangguan, distraction, fokus kepada mengambil, mau membuat decision rencana Tuhan. Dan yang ketiga, bergantung kepada Roh Kudus. Saya mungkin selesai di 1 dan 2, tapi yang 2 dan 3 separuhnya mungkin minggu depan. Dan apa yang harus dilakukan di dalam membuang semua gangguan yang ada? Slide berikutnya, ada 4 hal yang besar yang biasanya mengganggu kita atau kita tidak melakukan rencana Tuhan. Oh sorry, sebelum ke berikutnya, baik nanti. Lukas 9:62 dikatakan, anyone who lets himself be distracted from the world I plan for him is not fit for the kingdom of God. Ini dari Living Bible, dari LB. Yeah.
Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bisa melihat sinonimnya, kesamaannya, bahwa orang yang siap untuk membaca adalah orang yang siap untuk bekerja. Dan karena ini berbicara mengenai kerajaan Allah, ini adalah siap untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau dia menoleh ke belakang, artinya bahwa dia tidak fokus kepada apa yang seharusnya dilakukan, tapi dia masih punya gangguan-gangguan. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakan, anyone who has himself been distracted from the work I planned for him is not fit for the kingdom of God. Jadi kita bicara mengenai gangguan-gangguan. Apa saja ada 4 gangguan yang paling besar dalam hidup kita. Number 1, di slide ke-5. Nah, gangguan yang menghalangi tujuan Tuhan dalam hidup saudara adalah keinginan kekayaan. The desire to get rich. Itu gangguan pertama. Orang tidak melakukan pekerjaan Tuhan karena dia punya keinginan sendiri untuk menjadi orang kaya. I'm sorry to say that, tapi kalau diperhatikan, Tuhan bilang di dalam Matius, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau Tuhan itu sampai mempersamakan kepada sesuatu yang ada di bumi, sebenarnya Tuhan tidak ada tandingannya. Tapi dia hanya mempersamakan di dalam seluruh Alkitab soal masalah Mammon. Di sini saya mau bilang bahwa kita bukannya Tuhan tidak setuju saudara jadi orang kaya, bukannya Tuhan tidak setuju saudara bisa retire early. Tapi yang Tuhan katakan adalah janganlah tujuan untuk menjadi kaya menjadi goal utama saudara dalam hidup ini. Jelas ya, dia Tuhan tidak menentang untuk orang jadi kaya, tidak. Tapi jangan tujuan saudara di bumi ini, goal utamanya adalah menjadi orang kaya. Karena itu, kalau menjadi semacam itu dikatakan bahwa saudara tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon pada saat yang sama. So, saya mau ulangi lagi. He didn't put you here just to get rich. He didn't put you here just to retire. He has a plan and a purpose for your life. Tidak hanya sekedar jadi orang kaya, tidak hanya sekedar bisa retire, tetapi Tuhan punya plan dan purpose dalam hidup saudara. Jelas, ya. Itu gangguan yang perlu disingkirkan dalam hidup saudara supaya saudara bisa mengambil apply rencana Tuhan dalam hidup saudara. Kesalahan kedua atau gangguan kedua terbesar dalam hidup adalah kita tenggelam pada kesalahan kegagalan masa lalu. Itu seperti katanya tip rekoder rusak, selalu berulang-ulang, kenapa saya buat decision semacam ini, kenapa saya mesti kawin sama dia, kenapa saya bercerai, kenapa saya tidak kawin, kenapa, dan saudara tenggelam, dan saudara lupa bahwa kehidupan itu melangkah maju ke depan. Tapi saudara, itu gangguan membuat saudara tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan. Pada saat Tuhan memberikan roh, hati yang baru, itu secara melihat roh yang baru, jiwa saudara masih banyak gangguannya. Tapi Tuhan mau memulihkan jiwa saudara. Karena tanpa saudara sadari bahwa apa yang ada dalam jiwa saudara, garbage yang ada dalam jiwa saudara, itulah yang mengganggu saudara untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di masa yang akan datang. Ada amin? Amin. Oke, yang ketiga, gangguan yang menghalangi tujuan Tuhan nomor 3 adalah karena saudara khawatir akan apa kata orang. Khawatir akan apa kata orang. Saya mengalami, kalau kita membuat decision berdasarkan kita takut kepada orang, it will be sangat melukai hidup saudara. Tapi banyak orang karena identitasnya belum penuh, belum solid di dalam Tuhan, dia khawatir
akan perkataan orang. Kritik orang itu sangat mengganggu hidupnya. Jadi kalau kita ada di dalam posisi semacam itu, kita tidak akan mampu melakukan secara produktif dan efektif apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Pikiran kita akan kompromi dengan apa kata orang. Jadi pertama jadi kaya, kedua tadi bicara mengenai tenggelam dalam pengalaman masa lalu, tidak bisa mengambil diri sendiri, tidak bisa mengambil orang lain, dan yang ketiga adalah kita khawatir akan apa kata orang. Karena perkataan mengenai apa kata orang itu adalah dalam Alkitab adalah jerat untuk kita, jerat. Dan biasanya kalau kita khawatir dengan apa kata orang, teman dekatnya yang sama-sama jelek, itu adalah kita punya hati atau punya pikiran yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa orang itu yang dipilih, kenapa bukan saya? Kenapa orang itu yang tidak cinta Tuhan, yang tidak tiap hari datang ke gereja diberkati dan saya tidak? Itu adalah salah satu daripada tipe orang-orang yang suka membandingkan dengan orang lain, karena salah satunya adalah dia khawatir dengan apa kata orang. Lalu gangguan yang keempat, hampir sama dengan yang pertama, adalah bahwa kita punya plan sendiri dan bukan plan Tuhan. Jadi saudara punya impian, saudara punya dream, saudara punya keinginan, saudara punya desire, saudara punya harapan, saudara punya goal, dan semuanya itu dapat menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebaiknya rencana saudara itu diletakkan di bawah rencana Tuhan dalam hidup saudara. Amin. 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 Ya, itu hambatan-hambatannya. Ada dua pilihan. Apakah saya mau memilih apa yang saya ingin kerjakan atau apa yang Tuhan ingin saya kerjakan? Itu pilihan ada dalam hidup saudara. Kenapa Mas Om? Gini. Good. Dan saya mau tunjukkan di slide berikutnya. Ini semuanya firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 37. Biarlah kita, karena ada pilihan di depan kita, kita berdoa seperti apa yang dikeluarkan oleh Daud. Janganlah biarkan aku memperhatikan yang tidak berguna. Tolonglah aku hidup pada jalanmu. Itu doanya Daud. Dia mengalami banyak hal. Dia tahu suka dukanya untuk dekat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan. Tapi dia realize, dia sadar bahwa Tuhan senantiasa mengasihi umatnya, mengasihi manusia. Dan saya mau katakan di sini, tiba-tiba saya ingat bahwa karena semua manusia diciptakan Tuhan, seperti apapun kondisi spiritualnya dia, seperti apapun kondisi karakternya dia dan sebagainya, saudara perlu ingat bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan mati bukan untuk saudara dan saya saja yang ada di gereja. Tuhan mati untuk seluruh umat manusia karena kasihnya kepada umat manusia. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan semasa itu, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Sehingga orang-orang yang dikasih Tuhan itu tidak rebel lagi kepada Tuhan, tapi dia dapat merasakan apa yang kasih Tuhan kepada mereka. Amin, saudara. Mazmur 119 ayat 37 kan dibilang bahwa turn me away from wanting any other plan but yours. Itu saya percaya suatu doa yang sangat berhikmat dari Rasul Daud yang kita bisa tiru. Raja Daud yang kita tiru. Tolong aku hidup pada jalanmu Tuhan, dan jangan biarkan aku memperhatikan yang tidak berguna.
Kemudian di Ibrani berikutnya, Ibrani 11, Ibrani 12 ayat 1 juga dikatakan, saya cuma ambil di bagian akhirnya. Marilah kita menjauhkan semua hal yang dapat membuat kita berhenti, dan marilah kita membuang dosa yang tidak mudah menangkap kita. Di sini kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan adalah bahwa semua hal yang menghalangi kita, yang mengganggu kita, kita perlu lepaskan, dan kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan. Lalu saya kembali lagi kepada tadi, kita tahu ada hal yang harus kita buang, lalu ada hal yang harus kita ambil, yaitu tujuan Tuhan buat saya. Slide berikutnya, saya harus mengambil tujuan Tuhan untuk hidup saya. Nanti kita berdoa untuk yang satu dari kedua ini. Saya percaya pada saat saudara membuat decision untuk mengambil tujuan Tuhan dalam hidup saudara, decision yang kelihatannya remeh akan membuat perspektif saudara, akan membuat value apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang berguna, apa yang tidak berguna, akan berubah 180 derajat. Pasti berubah 180 derajat. Kalau kita pakai value Tuhan, kita pakai perspektif Tuhan, kita mau mengambil jalan Tuhan bagi kita. Karena dasarnya itu adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi melayani atau mengabdi kepada Tuhan untuk bisa melayani orang lain. Itu sebenarnya key-nya dari tujuan Tuhan, kenapa saudara ada dalam bumi ini. Dan saudara perlu mengambil tujuan Tuhan dalam hidup saudara, karena saya percaya bahwa di dalam contoh dalam Alkitab pun sudah jelas bahwa seperti Rasul Paulus misalnya, dia adalah religious teroris, hampir sama-sama yang ada sekarang zaman dulu. Karena dia benci sama orang-orang Kristen, dia membenci Kristus dan mereka, dan dia membunuh orang-orang Kristen. Itu religious teroris, karena dia merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu sesat semuanya. Tapi dalam sekejap, pada saat dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, pada waktu dia jatuh dari kudanya, kemudian dia dengar, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ada suara dari langit. Lalu Rasul Paulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Menarik sekali, saya tidak sempat betul dipilih. Siapakah engkau Tuhan? Artinya, jadi berarti bahwa dia tidak kenal suara itu. Dia pun dia tahu ayat-ayat hukum Taurat dan sebagainya. Dia menjadi orang yang mengikuti semua hukum Taurat. Tapi dia tidak kenal nama itu. Dia tidak kenal suara itu. Tapi dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, lah Yesus yang Tuhannya ini. Pada saat dia terbuka pewahyuan semacam itu, kita bisa melihat perubahan drastis yang besar dalam hidupnya. Bagi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal dan merasakan, menghayati sampai dalam hati yang paling dalam mengenai kasih Tuhan, mengenai apa yang Tuhan sudah ampuni terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, bagaimana perlindungan Tuhan buat kita, bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita, tidak bisa lain daripada kita mau menuruti dan menghamba kepada Yesus. Amin, saudara. Dan itu yang terjadi dari orang-orang Kristen zaman itu. Dan kalau Paulus yang saya kasih contoh semacam itu, bisa lihat bahwa di dalam slide berikutnya, di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dia berkata, the most important thing is that I complete my mission, the work the Lord Jesus gave me. Ini sebenarnya kuncinya yang harus dilakukan oleh saudara-saudara saya. To tell people the good news about God's grace. Kalau saudara perhatikan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul dengan kalimat yang agak berbeda, saudara menemukan the Great Commission, amanat agung Kristus. Dan dua amanat agung Kristus itu kalau mau lihat ini saat ini adalah pergi dan sampaikan kabar Injil, kabar berita Injil. Maksudnya bersaksi mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita.
apa yang pengalaman saudara di dalam hidup ini, pengalaman saudara dalam mengikuti Yesus, tidak ada yang sama. Dan itulah yang Tuhan mau untuk saudara sampaikan. Go and tell. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi apa yang jadi tujuan hidup kita adalah kita go and tell kebaikan Tuhan. Good news. Kalau kita rajin atau setia melakukan itu, saudara akan surprise nanti bahwa saudara akan ketemu orang-orang di surga nanti yang ada di sana karena saudara faithful untuk go and tell. Go and tell. Dan go and tell tidak cuma ngomong doang, tetapi saudara juga bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan saudara, menolong orang dan sebagainya, sehingga orang tersebut mengetahui bahwa ada sesuatu yang beda dalam hidup saudara dan dia ingin tahu, dan itulah Yesus yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Go and tell. Itu yang saya mau sampaikan. Dan saya mau sudahi dulu sampai sekarang, sampai hari ini, sampai saat ini. Saya akan lanjutkan di minggu berikutnya. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan conviction kepada hidup kita, sehingga kalaupun saudara melakukan perubahan, motivasi saudara bukan karena circumstances, bukan karena convenience, bukan karena kritik, tetapi karena conviction, firman Tuhan yang sudah bicara dalam hidup saudara. Amin. Saya tidak akan ajak saudara ke depan, tapi saudara berdoa kepada Tuhan. Dan kalau saudara mau menerima tiga hal ini, bahwa saudara mau untuk meninggalkan semua goal-goal, meninggalkan goal-goal utama saudara yang tadi saya katakan, yang mengganggu untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengambil rencana Tuhan dalam hidup saudara sebagai goal utama hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara akan bergantung kepada Roh Kudus untuk dapat menyelesaikan, melakukan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, saya ajak untuk berdoa bersama-sama. Tuhan ingin memakai saudara. Itulah sebabnya dia membawa saudara datang kemari hari ini. There is no accident, there is no kebetulan dalam hidup ini. Saudara ada di sini pada long weekend ini sudah menjadi pilihan untuk Tuhan memberikan kemampuan saat ini. Tuhan ingin memakai saudara di dunia ini untuk membawa perubahan. Renungkan bahwa ada 4 macam respons untuk menjawab panggilan Tuhan. Bisa seperti Musa yang mengatakan, why me? Kenapa saya Tuhan? Bisa seperti, Musa. Siapa saya Tuhan? Tapi bisa seperti Habakuk yang mengatakan, why me? Bisa seperti Nabi Yunus yang mengatakan, not me. Tapi biarlah saudara renungkan akan jawaban Yesaya yang mengatakan, yes Lord, send me. Ya Tuhan, saya mau, putus saya. Apa yang menjadi respon saudara hari ini? Apa yang menjadi gangguan dalam hidupmu? Apakah saudara mau membuangnya itu semua? Apakah saudara mau mengambil tujuan Tuhan untuk hidupmu? Apakah saudara bersedia bergantung kepada Roh Kudus? Tiga pertanyaan itu yang nanti saya betul. Kalau jawaban saudara ya, berdoa bersama dengan saya, ikuti saya. Bapa Surgawi, berkati hamba-Mu ini agar dapat dipakai oleh Engkau. Saya ingin agar saya dapat dipakai oleh-Mu lebih dari yang sudah-sudah. Saya mau membuang semua gangguan-gangguan dan fokus kepada misi hidup saya. Tolong saya, Roh Kudus, untuk menemukan apa misi hidup saya.
saya mau mengambil tujuan hidup saya yang darimu Tuhan. Untuk menjadi prioritas utama saya. Saat ini apa yang penting bagi Tuhan menjadi yang penting bagi saya. Saya bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau Roh Kudus selalu beserta dengan saya, memberi hikmat dan kuasa untuk mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Saya menerima orang-orang yang akan Engkau kirimkan di dalam hidupku agar saya dapat bersaksi akan pribadimu Tuhan dan kasihmu. Tolong saya agar dapat sensitif akan kebutuhan orang-orang yang Engkau bawa dalam hidupku. Saya ingin agar mereka yang sudah mendengar akan kasihmu akan berada di surga nanti. Tolong saya Roh Kudus, dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Selamat tinggal saudara.
Percaya yang beri kita menang.